yang bagus ya Sobatgar. Jadi untuk ukuran 39x40 ini termasuk recommended banget ya. Terus ditambah promo free grafir. Grafirnya boleh diserombong atau ditabung. Tambahan promo lagi yaitu free ongkir sebesar Rp150.000 ke seluruh Indonesia. Bornya agak besar lagi, bisa pakai grendel yang kedua. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Sobatgar atau mungkin diatur di setelan power ini. Jadi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia untuk seluruh Sobatgar di Indonesia, karena bulan Oktober ini adalah bulan yang penuh promo. Ada promo terbaru dari Satu Travel Indonesia, yaitu gratis ongkir dan gratis grafir ke seluruh Indonesia. Mulai dari senapan PCP, gejluk AFC, senapan tiup seluruh model dan merek kecuali senapan Uklik, kami berikan promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia dan gratis grafir. Untuk syarat dan ketentuan berlaku, segera hubungi CS kami untuk pembeliannya. Tanyakan teknis bagaimana cara mendapatkan gratis ongkir dan gratis grafir sekarang juga di CSCS yang ramah di Travel Indonesia. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Travel Indonesia. Channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang bicara dengan popor dan laras, kita satukan Indonesia. Halo Sobatgar semuanya, nah jumpa lagi bareng channel kesayangan kita Serdadu Travel Indonesia. Nah gimana nih kabar Sobatgar semuanya di hari yang cerah ini? Waduh, ini hari membawa suasana hati ya, karena hari yang cerah jadi suasananya pun harus ceria juga. Nah semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah bagi diri kita dan juga orang lain. Nah Serdadu kali ini akan ngapain? Wah tentunya karena ini Serdadu, jadi kita harus membuat promo lagi ya, karena kemarin sudah ada promo-promo di bulan Oktober ini yang sudah kita upload, yaitu 2 promo. Kali ini ada promo terbaru lagi. Nah, senapannya apa? Mungkin Sobatgar sudah bisa menebak ya, karena yang dipajang ini adalah yang kita promokan, yaitu senapan 33-nya ini. Yang pertama ada Moser OD38 Magazine, kedua ada 32 Magazine, dan yang ketiga ada Jawara Moser. Nah, ini semuanya senapan yang masih hits juga. Ini masih recommended juga di kalangan Sobatgar, karena memang selain powernya besar, untuk harganya juga terjangkau. Makanya kita kasih promo, jadi tambah terjangkau lagi. Nah sebelum kita masuk ke video promo kali ini, kita akan coba intip atau kita akan cek kiriman kita promo-promo di bulan Oktober ini seperti apa. Check this out. Oke, Sobatgar, nah kita sudah ada di dalam sekali. Kita akan cek kiriman di part 1 kali ini ya. Nah ini dengan senapan-senapan yang promo juga di bulan ini ya. Nah ini ada senapan Moser OD32 single shoot, ada juga SR500 camouflage. Nah ini sudah dites semuanya, jadi tinggal di packing aja. Nah itu hasil groupingnya pun sudah ada semua. Wah keren-keren ya. Di sini juga ada Uklik Zafan pompa bawah ya Sobat Bediler. Ada Ghost Warrior juga, Namo Ghost Warrior laras 70 atau 60, regul atau non-regul juga ada. Ada senapan Rahwana Magazine, nah ini versi magazinnya ya, karena ada juga yang versi single shootnya. Dan di belakang sini ada Moser OD38 Magazine, ini yang promo juga kemarin dan juga akan ada promo terbarunya juga ya. Ada Predator Mini, nah ini warnanya biru ya, kemarin ada dua hitam dan biru, sekarang sudah sold out semua. Dan di belakang sana ada Bocah Predator yang masih menjadi favorit Sobat Bediler. Nah seperti itu kelengkapannya pakai full set, jadi mau full set atau senapan aja tetap kita kasih promo. Apa itu promonya? Promonya free ongkir sebesar Rp250.000 dan juga free grafir nama. Jadi promo di bulan ini memang itu ya Sobat. Jadi Sobat yang mau order promonya juga masih boleh banget, karena masih berlaku dan karena ini masih di bulan Oktober. Nah setelah ini kita akan membahas promo terbaru apa itu, makanya jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan promo terbaru dari Serdadu Travel Indonesia. Check this out. Oke, itu tadi, alhamdulillah sekali antusias dari Sobat Bediler di bulan Oktober ini cukup bagus sekali ya, karena memang kayaknya promo yang paling ditunggu-tunggu adalah promo free ongkir dan juga promo-promo seperti free teleskop dan sebagainya dan aksesoris lainnya ya Pak. Ini alhamdulillah sekali setiap harinya ya sekitar segitu, itu mungkin kita ada 3 part sampai 4 part setiap harinya, dan semua senapan
sebelum dikirim akan dites dulu. Nah itu salah satu kelebihan juga kalau Sobat Briller beli di Serdadu Revolt, semuanya kita pastikan layak kirim baru kita kirim. Nah itu ya. Dan sebelum kita masuk ke promo, kita bagi-bagi giveaway dulu seperti biasanya untuk Sobat Briller yang sudah komen di lapak Serdadu Revolt. Nah, video kemarin adalah video Ghost Warrior SB Regulator ya, terbaru. Jadi itu adalah produk Ghost Warrior yang terbaru. Sobat Bediler mungkin baru tahu juga ya, karena memang baru launching kayaknya. Oke, ada Mas Muhammad Syah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga dapat mimis. Salam satu laras, hadir Kak Fonda. Sukses selalu buat Serdadu Revolt. Semoga semakin maju dan jaya selalu, amin. Serta semoga semua timnya sehat, selalu dilancarkan rezekinya, amin amin ya. Dan juga semoga Serdadu Revolt mengadakan giveaway bulanan yang cara mengikutnya cukup komentar aja dan pakai random picker, amin ya. Iya memang lama ya sudah tidak pakai random picker. Muhammad Syah Putra dari Sumsel 0858 dan lain sebagainya akan mendapatkan mimis juara GR free dari Serdadu Revolt, jadi gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, kita cari pemenang kedua ya. Mas Ren di, wah ini ya, assalamualaikum Kang Arif, subscriber sekaligus pelanggan lama ini, waduh, giveaway-nya bismillah HW100 ya, salam dari Lampung Timur. Nah Mas Randy ini karena memang sudah subscriber lama, di komennya ini kita akan kasih giveaway juga, yaitu peredam HW100. Nah dua pemenang tadi bisa langsung klaim ke customer service kita, nomornya sudah ada di video ini. Nah sebelum kita masuk ke promo dari senapan ini, kita akan mengulas sedikit demi sedikit, wah kayak apa ya, sedikit demi sedikit spesifikasi dari senapan-senapan yang akan kita promokan, khususnya 3 senapan ini ya. Langsung saja check this out. Kita masuk ke promo juga, jadi kita akan bahas spesifikasinya dulu ya. Sebenarnya itu memang sudah pernah kita bahas, tapi karena memang sebelumnya biar lihat ini aja, jadi kita akan bahas spek singkatnya aja. Nah yang pertama di sini ada Moser OD38 Magazine. Nah, untuk speknya panjang larasnya sekitar 60 cm dan juga sudah memiliki serombong juga ya. Untuk OD larasnya sendiri adalah 13 mm dengan chamber tumpuk seperti ini. Nah, ini memang untuk Moser masih menggunakan chamber tumpuk ya. Karena kebanyakan senapan OD38 tuh pakainya pakai chamber tumpuk. Dan untuk popernya sendiri adalah model klasik seperti ini dari kayu ya, Sobat Bediler. Jarang sekali kalau model tumble pun ada, itu juga nggak banyak ya Sobat, dengan tarikan grendel model L. Nah untuk speknya seperti ini. Kalau untuk kapasitasnya ada di 3000, safety-nya di 2500 sampai 2700, masih sama seperti senapan yang lain. Manometer ada di bagian bawah, ada cancel kokan juga, jadi sudah lengkap juga ya. Terus di bawahnya, nah ini memang sebenarnya adalah promo dari Moser OD32 Magazine, tapi karena memang unitnya belum datang, jadi kita pajang yang tipe 32 single shoot. Nah, kita akan bahas untuk speknya untuk 32 Magazine aja ya. Untuk 32 Magazine, untuk larasnya masih sama, panjangnya sekitar 60 cm dan juga sudah punya serombong ya, serombongnya sekitar 19. Dengan tarikan grendel juga masih sama, yaitu model L. Jadi lebih mudah juga kalau tarikannya model L. Untuk tabungnya sendiri, yang OD32 adalah tabung stainless ya. Jadi berbeda sama yang tipe OD38. OD38 tadi pakainya duralium, kalau yang OD32 pakainya stainless. Dengan popper model klasik juga, dari kayu juga seperti ini. Nah, sama hampir mirip ya. Dan yang ketiga yaitu senapan Jawara Moser OD32 single shoot. Nah, kalau ini
pengerjaannya memang sedikit lebih rapi ya dari senapan-senapan yang sudah kita bahas speknya tadi. Untuk panjang larasnya sama sekitar 60 cm dengan OD laras sekitar 13 mm dan untuk popornya masih sama. Ini popornya pun dia lebih rapi juga ya seperti ini. Nah, ini sangat khas sekali dengan popor juara karena memang belum ada untuk jawara itu popor tampul. Jadi dia hanya memproduksi satu popor yaitu popor klasik seperti ini. Nah, yang membedakan dari dua senapan di atas itu salah satunya juga bagian kokang ya. Dia kokangnya sudah menggunakan set lever dengan dua tarikan ya atau bisa dipakai dua grendel seperti ini. Nah, ini lebih modern kalau untuk kokangnya karena dia model set lever. Untuk chambernya pun dia lebih rapi juga pengerjaannya. Nah, ini chamber dari senapan Mauser OD32 warna hitam itu adalah chambernya. Untuk tabungnya sendiri ada tabung stainless ya, tapi memang dicat warna hitam seperti ini. Nah, ini ya, ada sambungan kuningan seperti ini. Nah, dan untuk lain sebagainya masih sama ya, untuk triggernya atau untuk selampir hammer juga ada, jadi bisa menyesuaikan dengan keinginan sobat diatur di bagian selampir hammer. Kalau mau berburu apa medium atau mau low bisa diatur di selampir hammer. Dan itu tadi untuk spek-spek dari senapan yang kita promokan. Kita akan langsung menuju ke promo senapan yang ada di samping saya ini. Check this out. Oke, Sobat Reader, nah promonya pasti sudah ditunggu-tunggu. Nah, ini senapan yang pertama adalah senapan Mauser OD38 Magazine. Nah, untuk promonya adalah promo paket full set. Jadi, hanya 3 juta aja Sobat Reader sudah bisa mendapatkan kelengkapan seperti teleskop ya. Nah, ini teleskopnya seperti ini. Ini teleskop ukuran 39x40 yang memang sudah kita pilihkan untuk yang bagus ya Sobat Reader. Jadi untuk ukuran 39x40 ini termasuk recommended banget ya. Dan juga ada pompa. Nah, pompanya pompa RV seperti ini. Ini minim komplain juga. Jadi memang sebenarnya ada pompa yang lebih murah, tapi jangan ya Sobat Reader, karena memang kita mengutamakan kualitas juga. Nah, kita kasih pompa RV seperti ini. Dan kelengkapan lainnya seperti magazin, karena senapannya sudah bermagazin, jadi pakainya magazin seperti ini. Ada peredam juga, peredamnya pakai HW100 seperti ini. Ada gantungan mimis serta mimis tes. Ini memang bonus-bonus wajib ya. Terus juga mendapatkan tas senapan hitam. Nah, ini sudah cocok sekali untuk berburu. Ini juga lumayan tebal ya Sobat Reader. Nah, ini hanya berapa? Hanya 3 jutaan aja ya Sobat Reader. Biasanya sekitar 3,5-3,6, sekarang kita kasih hanya 3 jutaan aja. Terus ditambah promo free grafir. Grafirnya boleh diserombong atau ditabung. Terus juga ada tambahan promo lagi yaitu free ongkir sebesar Rp150.000 ke seluruh Indonesia. Dan senapan yang kedua apa? Senapan yang kedua adalah Mauser OD32 Magazine. Nah, promonya masih sama yaitu promo paket full set hanya 3 jutaan aja. Nah, untuk kelengkapannya juga sama ya, ada peredam, ada magazine, ada gantungan mimis, mimis tes, dan juga tentunya lengkap dengan teleskop, terus pompa, dan juga tas senapan hitam ya, kayak gini senapannya. Lengkap dengan surat-suratnya juga. Jadi sobat yang tanya ada surat-suratnya nggak kak? Tentunya ada, kita lengkap dengan STKS, SPK dan juga kartu garansi ya Sobat Dealer. Terus dapat promo free gafir juga, dapat promo free ongkir Rp150.000 juga. Dan yang terakhir ada senapan apa? Mungkin sudah kenal ya, Jawara Mauser OD32 Single Shot. Nah, untuk unitnya kayak gini, promonya juga masih sama yaitu promo paket full set hanya 3 jutaan aja ya Sobat Dealer. Kelengkapannya karena memang dia single shot jadi kita nggak kasih magazine, jadi cukup peredam. Terus ada ini gantungan mimis serta mimis tes. Ada juga ini tas senapan hitam seperti ini. Terus ada apa lagi? Ada teleskop. Teleskopnya ini juga sudah kayaknya kalau untuk senapan-senapan di 2 jutaan ini sudah cukup bagus ya. Yaitu Predator Thompson atau mungkin menyesuaikan dengan spek yang stok yang ada ya. Dan dapat pompa RV juga, jadi sudah lengkap, tinggal dibuat berburu aja ya Sobat Bedilan. Untuk juara memang packagingnya berbeda, jadi dia pakai kardus seperti itu lebih aman juga.
Dan promo lainnya juga ada promo subsidi ongkir 150 dan juga ada free grafir semuanya. Jadi inti di promo kali ini adalah paket full set 3 juta dengan promo free grafir. Boleh di serombong, ditabung atau dimanapun, terserah Sobat Ber, pokoknya jangan yang kayu ya. Terus juga free ongkir sebesar Rp150.000 ke seluruh Indonesia. Sudah lengkap ya, dengan surat-suratnya pun juga sudah ada, seperti STKS, SPK dan juga kartu garansi, itu pasti sudah include setiap pembelian senapan angin yang ada di Serdadu Rifle. Nah itu tadi promonya, kita akan langsung cek ke lapangan tembak aja untuk cek seperti apa performa dari masing-masing senapan yang kita promokan di bulan Oktober ini. Check this out. Oke, sebelum kita akan coba tes grouping dari senapan Moser OD38 magazine ini. Nah, oke, kita akan pakai grendel kedua. Karena grendel satu kayaknya poinnya kecil, tapi kita cek nanti aja FPS-nya, oke? Tembakan pertama, kita akan coba lagi. 1-2, karena dia punya dua grendel ya, seperti ini. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke. Oke, coba lagi ya. Wah, tangan saya hitam-hitam, gak lupa. Yuk, kita coba yang keempat. Yuk, bisa yuk, kita coba sekali lagi ya. Karena 5 kali biasanya. Seperti ini, saya pakai single shoot karena memang saya nggak pandai pakai magazine daripada berbahaya ya. Oke, 5 kali tembakan kita akan cek untuk hasilnya seperti apa. Karena kalau di grendel 2 ini menurut insting ya, waduh, kayaknya powernya besar. Tapi ya nggak tahu, kita akan cek aja grupinya seperti apa. Kalau untuk big game kayaknya bisa pakai grendel 2 ya, Sobat Bebeler. Nah, saya akan ambil dulu. Gini, 5 kali tembakan Moser OD38 magazine, cukup rapat juga. Nah ini kita untuk cek powernya atau FPS-nya kita cek setelah ini ya, karena mengetahui untuk big game bisa apa enggak nanti di bagian tes FPS. Langsung saja kita akan menuju ke sana untuk tes FPS dari senapan Moser OD38 magazine. Check this out. Oke, Sobat Bebeler, nah kita akan cek untuk FPS dari senapan Moser OD38 magazine ya. Nah ini dia ada dua grendel, jadi kita akan coba di grendel pertama dulu. Nantinya kita juga akan coba juga di grendel kedua. Nah, oke, 745, kurang ya. Kita coba di grendel 2 karena memang kayaknya kurang kalau cuma 745. Tapi itu grendel pertama ya, perlu diingat. Ini kita coba di grendel yang kedua. 1039. Nah ini kalau mau buat big game bisa pakai yang grendel 2 ya. Kalau grendel 1 kayaknya kurang nampol. 1042, semakin naik ya. Kita coba di grendel ketiga. Nah, grendel kedua, tembakan ketiga. Maaf, nge-lag ya. 1037, sekali lagi dah. Jangan banyak-banyak. Oke, 1030, wah stuck ya, ada di 1030-an ya, lumayan stabil, 42, 37, 35, masih oke lah. Nah ini cocok juga untuk berburu big game kalau pakai grendel kedua, seperti tadi, seperti senapan-senapan Moser pada umumnya juga gitu, 1000, oke, boleh pakai big game. Nah oke, setelah ini kita akan cek senapan apa lagi, yaitu Moser OD32 magazine, check this out. Kita akan langsung tes grouping dari senapan Moser OD32 magazine. Nah, unitnya ada di sini. Dan di sini kita pakai itu ya. Mooncam, pakai teleskop juga. Ini pakai Discovery VTR 624 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya ini tadi kita sudah tes grouping. Ini hasilnya ya. Tapi kita lupa nggak record karena nggak afdal ya kalau pakai mooncam tapi nanti nggak ditampilkan hasil rekamannya. Jadi kita ulang aja lah buat Sobat Bebeler. Nggak apa-apa, ini harus semangat. Oke, nah ini sudah terrecord. Oke, aman kalau sudah terrecord ya. Tadi lupa cek ya. Oke, langsung aja kita coba
di Grandel pertama menggunakan Mimis Barracuda Match ya sobat dealer. Oke. Nah, di sini tembakan yang pertama. Nah, kita nggak pakai peredam, makanya suaranya itu ada suaranya besar. Jadi ya sudah, nanti sobat dealer akan mendapatkan bonus peredam juga kok. Jadi tenang saja. Oke, kita coba yang kedua. Oke, kedua, kita coba yang ketiga. Nah, di sini tetap pakai Mimis Barracuda Match ya. Nanti kita coba berapa kali tembakan dan kita akan cek juga ke sana untuk hasil groupingnya seperti apa. Oke, yang ketiga. Dan kita coba yang keempat. Nah, ini kayaknya pohonnya besar tapi nggak tahu, kita nanti akan cek FPS-nya juga, jadi nggak usah khawatir ya. Kita akan bahas juga. Oke, yang keempat. Oke, yang terakhir yaitu yang kelima. Nah, ini tetap kita pakai Barracuda Match 5 kali tembakan. Nah, sebenarnya monsternya ada 2 grendel, tapi kita pakai di grendel yang pertama saja untuk kali ini ya. Seperti ini, dan kita coba yang kelima atau tembakan yang kelima. Oke, 5 kali tembakan dan kita akan matikan dulu dan kita langsung cek ke sana untuk hasil groupingnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Enggak apa-apa karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, salahnya enggak di record, tapi kita harus ulangi ya, Pak, karena alhamdulillah cuacanya agak mendukung ya. Oke, nah ini dia. Ini grouping dari senapan Moser OD32 Magazine. Nah, ini menurut sobat dealer rapat atau tidak? Bisa dinilai sendiri ya, seperti ini untuk grouping dari Moser 32 Magazine. Next, selanjutnya kita akan coba tes FPS ya dari senapan Moser OD32 Magazine seperti apakah dan berapa? Langsung saja check this out. Oke, nah selanjutnya kita akan coba tes FPS dari senapan Moser 32 Magazine ini. Nah, di sini kita pakai Mimis Barracuda Match dan juga kita pakai aplikasi FX Radar, dan juga di sini ada kebalik alatnya ya. Oke, pokoknya harus sinkron, dua-duanya harus ada biar kita tahu untuk FPS dari senapan ini. Oke, kita pakai Barracuda sini ya. Nah, kita record sudah. Nah, seperti ini kita coba berapa kali? 4 kali ya, karena ini ada 2 grendel, jadi kita cobanya juga 2 kali, 4 kali. 1065 di grendel yang pertama. Wow. Nah, seperti ini hanya sekitar 2000-an ya, 2500-an. Oke. 1067 untuk tembakan yang kedua, dan yang ketiga 1060. Sekali lagi ya, yang tembakan pertama, grendel pertama maksudnya, mohon maaf, 1062. Nah, kita akan coba di grendel yang kedua. Oke, 1 2. Oke, maksimal ini memang hanya 2 grendel saja ya sobat dealer. 1069. Nah, karena apa? Karena anginnya juga turun ya, jadi makanya muncul. Udah pol ternyata. Oke, coba lagi yang kedua di grendel kedua. 1058. Wow. Iya, lebih boros. Karena grendel pertama dan kedua itu memang borosan yang kedua, makanya dia menghabiskan anginnya juga banyak yang di grendel kedua. 1058. Kita coba sekali lagi. 1051. Oke, cukup stabil ya kalau bisa dibilang, karena anginnya pun juga berkurang tapi FPS-nya masih di atas 1000 semua. Nah, yang pantas saja kalau sobat biasanya menggunakan senapan ini untuk buruan bikin, jadi cocok lah untuk buruan bikin. Oke sobat dealer, untuk senapan yang selanjutnya adalah Jawara Moser OD32 Single Shoot. Nah, seperti biasanya, seperti senapan yang sudah-sudah, kita akan tes grouping dulu ya. Nah, di sini pakai set lever untuk kokangnya. Nah, kayak gini. Tuh.
kita pakai di grinder pertama aja. Nah, ini adalah set lever yang saya ketahui punya dua tarikan ya. Biasanya kalau set lever tuh hanya ada satu tarikan, tapi untuk Jawa Remote Setting punya dua tarikan. Oke, kita akan coba tebakan yang pertama. Nah, oke, kita coba lagi yang kedua. Coba yang ketiga. Oke. Coba yang keempat. Coba yang kelima. Oke, 5 kali tembakan kita akan cek ke sana untuk hasil grouping dari senapan Jawara Moser OD32. Nah, memang sebelumnya kita sudah pernah ngulas, tapi kita akan ulas lagi biar sobat juga tidak lupa. Jadi kita akan ulas terus ya sobat dealer. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini ada resolusinya. Nggak apa-apa ya, hilang sedikit nggak apa-apa. Kayak gini untuk grouping dari senapan Jawara Moser OD32. Kita tambah sendiri ya, karena memang sobek, nggak apa-apa. Oke, seperti ini groupingnya. Selanjutnya kita akan ngapain? Kita akan tes FPS dari senapan Jawara Moser OD32. Check this out. Oke, sobat dealer, kita akan coba tes FPS dari senapan Jawara Moser ini. Nah, kita akan pakai di grendel pertama saja ya. Soalnya, ya nggak apa-apa, kita coba di grendel pertama itu berapa. Pasti kalau grinder kedua itu lebih besar FPS-nya ya. 923. Nah, ini tuh pakai grinder pertama ya. Nanti kalau grinder kedua mungkin bisa seribuan ya. Karena memang dia punya dua grinder seperti itu. Oke. 914. Normalnya senapan tidak beregulator. Oke. Coba yang ketiga. 926. Oke. Kita coba yang keempat. 928. Udah ya. Oke. Okay. Oh, sekali lagi. Oke. Okay. 935 warna naik ya. Oke. Okay. Untuk FPS kita 920 sampai 30 ya, seperti itu untuk FPS dari Jawara Moser ini di grendel pertama. Nanti kalau mau warnanya agak besar lagi bisa pakai grendel yang kedua. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan sobat ber, atau mungkin diatur di setelan power ini. Jadi langsung disesuaikan aja mau berburu apa, disesuaikan di setelan power atau dimainkan di bagian grendelnya. Oke, okay, kita akan langsung kembali lagi ke studio. Check this out. Oke, sobat, nah itu tadi promo-promo sekaligus ulasan dari senapan Moser yang kita review ini. Full set, free ongkir, dan juga free grafir. Di mana lagi kalau bukan di Serdadu Rifle Indonesia. Nah, info pengorderannya di mana, Kak? Bisa langsung untuk menghubungi nomor CS kita yang sudah ada di dalam video ini. Nah, ini bisa pilih salah satu atau mungkin langsung kunjungi marketplace kita. Ada di Shopee dan juga Tokopedia. Saya Funda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu Rifle, make it possible. Possible.